warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Sinup Mancing. Kali ini saya akan unboxing umpan. Yuk, kita saksikan. Kerapu, jempol amisan ikan kerapu, amisan andalan saya, jempol nila, umpan andalan saya, langi jagung susu. Saya akan terus menggunakan umpan ini sampai benar-benar tergacor sampai di mana. Isi umpan udah gacor. Amisan tuna, habis. Nah, ini amisannya udah komplit semua. Saya akan sedikit berbagi tips tentang pengalaman saya. Ya, kadang kan banyak tuh kayak teman-teman saya yang satu mancing ibaratnya satu lapak, ibaratnya kenapa sih umpan kita sama tapi kok punya sampean dimakan, punya saya nggak dimakan. Badan itu sama-sama umpan. Umpan ibaratnya bikinnya itu cuma satu bahan, ibarat contohnya begitu. Itu bukan masalah dari umpannya, apa bukan masalah dari lapaknya. Yang sering saya alamin mungkin itu dari tempat rumah umpan. Apa itu rumah umpan? Nih saya liatin ya. Nih contohnya ini. Ini adalah rumah umpan. Ini rumahnya, tempat mengaduk umpan kan? Iya. Ini. Jadi kuncinya itu di sini kalau saya. Jadi setiap saya habis pakai baskom ini, saya selalu bersihkan pakai air panas, rendem. Kita ibaratnya bersihkan netral lagi lah. Yang tadinya bau esen, apalah itulah campur aduk di sini, kalau nggak dibersihin itu akan menyebabkan umpan yang berikutnya akan menjadi rusak atau baunya ya tidak karuan lah gitu. Itu sih trik dari saya. Mungkin ya bukan masalah baskomnya yang ada jompa-jampainya, bukan. Ya intinya ya begitulah. Ya udahlah, cukup sekian. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak mungkin. Sinup Mancing.